Welcome back to Nails by Cinderella. Pretty Nails Smile. Kali ini kita bakal bikin tutorial tentang ala-ala pantai kayak gitu. Jadi gampang banget ya buat kalian yang gak bisa gambar sama kayak aku. Jadi aku agak sedikit struggle untuk gambar ya. Bisa tapi yang gak profesional banget. Nah kali ini aku akan ajarin kalian tekniknya banyak banget soal nail art. Tips, trik, dan juga tutorial tentang nail art. Buat kalian yang pemula yang pengen jadi profesional nail technician, kalian gak perlu khawatir. Tonton aja video-video aku di YouTube channel aku. Untuk gratisnya, kalian bisa tonton semua video aku di YouTube channel aku. Tapi kalau kalian mau online course, aku adain juga. Kalian langsung aja ke Instagram aku di Nails by Cinderella atau di Beauty Academy by Cinderella. Dan juga kalau kalian pengen tatap langsung kursusnya, bisa langsung DM aja ke IG aku ya. Nah kali ini aku bakal bikin tema yang bener-bener ini laku banget sih menurut aku, karena banyak banget orang-orang yang request. Nah aku akan menggunakan aksesoris. Kali ini aku menggunakan aksesoris ala-ala pantai kayak gitu. Jadi ini ada kerang laut-kerang lautannya gitu. Terus ada juga ya banyak banget ya di sini, ada kuda laut, kerang laut, ada keong, ada bintang laut. Nah, terus aku juga menggunakan aksesoris ini yang cuman ambil the diamond-nya aja sih sebenarnya yang di tengah sini. Sebelum kalian nonton videonya, wajib banget yang nanya subscribe dulu YouTube channel ini, like videonya, dan juga komen di bawah kalau kalian mau tanya-tanya soal nail art ya. So guys, happy watching and check this out. Sendiri, aku akan kasih tunjuk ke kalian biar kalian nggak bingung. Kali ini aku menggunakan UV Sun Mini. Ini Sun Mini-nya berguna banget. Jadi UV-nya itu mau watt-nya berapa aja nggak mengaruh ya. Yang penting kalian butuhnya apa. Sudah itu aku menyiapkan kapas juga untuk nanti korektor aja. Dan ada juga kuas tipis seperti ini ya guys. Jadi kuasnya seperti ini. Dan aku juga punya kikiran kuku. Sebenarnya aku nggak perlu kikiran yang itu. Jadi aku perlu yang tipis aja kayak gini. Dan aku udah punya buffer balok satu seperti ini. Dan aku juga punya pinset sebagai pick up aksesorisnya aja sih biar lebih gampang. Dan aku juga udah punya wooden stick ya, kalau kalian tahu seperti ini bentuknya. Nah aku juga punya aksesoris dua. Jadi di sini ada yang foil gitu, tapi foilnya gold. Dan juga di sini ada yang ala-ala glitter gitu. Jadi kita cuman ini pilihan, kalau kalian punya kutek gel yang glitter boleh pakai itu, atau kalau kalian memang mau pakai ini juga bisa. Jadi ini tuh kayak aksesoris yang basah ya. Jadi glitter juga ada dua macam, ada yang wet, ada juga yang dry. Nah ini yang wet itu basah, ada juga yang kering. Kalau ini bentuknya kering gitu, jadi dia kayak foil. Nah terus juga aku akan menyiapkan kutek gel dari Rigel. Jadi kali ini aku pakai warna putih dari Rigel, nomornya 062. Dan aku sudah menyiapkan warna nude dari Jellies, nomornya 006. Terus juga aku udah menyiapkan top coat dari Rigel. Kalian bisa menggunakan top coat apa aja. Terus aku punya warna biru dari Rosalie, nomornya 2701. Terus juga aku punya warna black atau hitam nomor 03 dari Rosalie. Ingat ya, merek apapun bisa, yang penting kalian itu cara mengaplikasikannya benar. Dan warnanya bisa dipilih aja sesuai, hampir-hampir mirip juga nggak apa-apa. Nggak harus warnanya itu nomor itu banget sebenarnya. Terus aku juga punya akrilik gel atau polygel, ini mereknya Double Key. Kalian nggak perlu ngikutin banget mereknya apa, yang penting warnanya clear. Tapi kalau kalian punya lem aksesoris juga boleh pakai lem aksesoris aja. Nah aku juga punya brush ya, dan aku udah menyiapkan tatakan sebagai tatakannya. Kali ini aku menggunakan nail tip yang udah ada bentuknya, jadi bentuknya ini coffin. Dan aku akan merapikan aja si bentuk coffin ini. Kalau kalian mau tanya warna untuk ukuran untuk displaynya ini, aku menggunakan ukuran nail tip yang nomor 6 sebagai jari kelingking, nomor 2 sebagai untuk jari tengah, nomor 3 untuk jari manis dan jari telunjuk, nomornya 0 ini untuk jari yang jempol. Oke, sekarang kita akan rapikan dulu nail tipnya. Jadi kalian wajib banget merapikan nail tipnya pertama-tama bagian depannya. Kalau dia keluar-keluar, dan juga kita tinggal buffer aja permukaannya supaya nanti kutek gelnya lebih lengket ya.
Di jempolnya kita mulai aja. Aku akan menggunakan warna nude dari Jellies, nomornya 006 ya. Dan aku akan langsung aja poles di bagian sini. Untuk pengaplikasiannya sendiri, kalau di kutek gel itu ingat lapisan pertama jangan terlalu tebal ya guys. Jadi kalian bisa aplikasikan tipis-tipis aja dulu, nanti lapisan keduanya baru kalian boleh aplikasikan agak sedikit tebal. Dan kalau kalian misalnya ngerasa kayak, kak aku gak bisa rapi ini kanan kirinya, untuk mild display it's okay, nanti kalian bisa rapikan di akhir finishing ya. Lalu aku akan pasang nomor 2701 dari Rosaline, warna birunya. Ini warna birunya di jari manis dan jari kelingkingnya, oke. Jadi ada dua unsur base di sini, warna biru dan warna nude. Ingat ya, untuk pengaplikasian Rosaline sendiri, kalian wajib banget yang namanya bikin kutek gel yang lapisan pertama itu nggak boleh terlalu tebal, jadi harus tipis-tipis banget. Kalaupun misalnya dia nggak pigmented dan agak transparan, it's okay, karena nanti ada lapisan yang kedua yang bisa kalian tebalin sedikit kutek gelnya, oke? Oke, yang ini aku akan bikin ala-ala laut gitu. Jadi aku mau bikin di sini lautnya itu warna biru. Nanti kita bakal agak sedikit ombre atau gradation gitu ya. Di bawahnya itu ada efek-efek ombaknya. Ingat ya guys, ini tuh benar-benar aku bikin buat kalian yang nggak bisa gambar. Jadi kalian kalau mau belajar teknik untuk bikin-bikin efek kayak gini, kalian tonton videonya, jangan di skip. Or kalau kalian emang boring, kalian bisa pilih mode kecepatannya agak sedikit cepat, tapi jangan di skip. Lalu aku ambil sedikit warna putih dari Rigel, nomornya 062. Aku taruh sedikit aja di sini. Dan aku akan tambahkan sedikit warna blue dengan warna hitam satu titik aja. Jadi nanti hitamnya itu sebagai warna untuk dia kelihatan agak sedikit dark aja ya efeknya, oke? Dan kalian bisa ambil kuas yang seperti ini dan kalian siapkan juga remover sebagai penghapus untuk kuasnya ya. Jadi kalian nanti bisa satu kuas bisa untuk gradation banyak. Sekarang aku akan mulai menggradasikan atau bikin ombre gitu antara warnanya. Oke, aku rasa ini terlalu terang. Nah, sekarang aku akan mulai untuk bikin supaya dia gradasi. Jadi dia ada efek-efek pasir di sini, efek-efek ombak di sini, dan di sininya laut. Caranya itu adalah kita campur dulu warna yang tadi udah kita bikin ya, ada dua warna ini. Jadi ini tuh bakal jadi efek-efek ombaknya si lautnya itu. Jadi kalian ingat, jangan kalian pusing karena kalian mikirin desainnya. Jadi kalian cukup bikin gradasi dulu di sini. Udah kalian campur warna ombrenya. Ingat, kalian bisa lapin kuasnya. Nah, sekarang aku sedang menggradasikan atau mencampurkan warna yang putihnya juga ke hitamnya. Jadi kalian cukup tariknya itu tap-tap aja guys, nggak harus rapi banget. Jadi kalian tariknya itu di bagian ujungnya aja, kayak gini. Oke, sekarang kita bikin dia sedikit tipis warna putihnya di sini. Nanti kita akan aplikasikan satu kali lagi. Tapi karena aku pengen warnanya itu nanti di sini hitamnya ada sedikit lagi lebih tebal, jadi nanti kita lapisin yang kedua. Ini masih lapisan pertama, kita masukin dulu ke UV LED seperti biasa.
Nah, sekarang kita lapisi lagi kedua kali, tapi kalian tinggalkan warna putihnya ya. Jadi warna putihnya kalian nggak perlu aplikasiin. Oke, nah sebelum kita masuk ke tahap aksesoris yang timbul, kita akan pasang dulu aksesoris yang paling gampang. Jadi di sini akan aku tambahkan satu titik aja aksesorisnya itu kayak diamond gitu. Sekarang aku akan ambil dulu polygel, tapi kalau kalian punyanya lem aksesoris juga nggak apa-apa ya. Dan kalau teknik aku untuk aksesoris timbul ini, biasanya aku akan taruh di sini satu, lalu aku lapisi top coat di atasnya biar dia double power. Nah, aku akan bikin videonya nanti perbedaannya aksesoris timbul, gimana teknik aksesoris tipis, aksesoris yang ya ada yang semi timbul kayak gitu-gitu. Jadi pokoknya nanti akan ada tekniknya. Ya, dan kali ini aku akan tambahkan lagi juga di sini ya, guys. Jadi di sini akan ada glitter. Jadi glitternya ini emang dia nggak ada lemnya, walaupun dia basah. Jadi aku akan tambahkan polygel sedikit. Dan aku akan tambahkan lagi warna. Jadi di sini akan aku tambahkan kombinasi warna. Antara si biru sama si warna nude-nya biar yang nggak terlalu sepi ya di sebelah sini. Jadi aku bikin kayak ala-ala doodle gitu, sedikit banget. Kalau kalian lihat ada kutek-kutek yang keluar gitu karena kita pasangnya nggak rapi, it's okay, nanti kita bakal rapiin untuk finishingnya. Dan aku akan ambil warna biru juga. Jadi dia sebelahan gitu, hampir sama. Jadi ini tuh kayak ala-ala doodle gitu ya. Oke. Dan untuk teknik aku sendiri, kalau aku mengaplikasikan diamond atau aksesoris yang timbul, biasanya aku akan aplikasikan top coat-nya terlebih dahulu. Nah, nanti aku jelaskan ya di next episode gimana teknik-teknik untuk aksesoris yang semi timbul, yang flat atau tipis, atau yang timbul sekalian. Jadi ada beberapa macam dan nanti akan aku bikin videonya di next episode. Nih, sekarang aku akan lapisi dulu di bagian yang nggak ada lemnya atau nggak ada polygelnya. Habis itu baru aku tinggal tarik aja sedikit. Nggak apa-apa kalau kuasnya kena polygel, it's okay, jangan khawatir karena dia akan menyatu dengan sendirinya. Oke, dan sekarang aku akan langsung lapisi top coat di jari kelingking. Karena kenapa? Karena biar bikin kerja kita tuh lebih gampang, guys. Karena di kelingking gak akan ditambahin apapun kan, karena aku gak mau terlalu rame. Kalau terlalu rame itu biasanya jadinya hasilnya norak gitu ya, gak terlalu bagus sih kalau untuk di kuku asli. Jadi makanya kita lapisin dulu atau kita selesain dulu kuku yang sekiranya di customer kita itu gak akan kita desain. Nah, oke, sekarang kita masukin dulu.
Tapi sebelum kita masukin, aku akan langsung pasang dulu aksesorisnya. Jadi ini namanya tekniknya teknik berenang ya guys. Nanti aku bikin videonya di next episode. Next aku akan ambil sedikit yang warna, yang glitternya ini ya. Jadi aku cukup tarik-tarikin aja glitternya, karena ini udah ada nempel sama lem juga dia. Dan aku rapiin aja. Jadi untuk aksesoris glitter ini, aku mau curhat dikit. Ini bener-bener lama banget guys pakainya. Aku udah beli kayak sekitar 2 tahun dan ini tuh udah ke botol yang keberapa gitu loh abis. Jadi ada beberapa botol aja yang abis dan masih banyak banget sisanya. Nah kalau kalian beli aksesoris itu, kalian pilih aja yang benar-benar kalian pakai, karena kalau enggak kalian bakal wasting money banget untuk beli-beli alat nail art yang enggak penting gitu ya. Oke, dan sekarang aku akan masukin dulu ke UV LED kurang lebih sama 60 detik karena ada top coat ya. Oke, ini udah. Sekarang kita akan tambahkan lagi aksesoris di atasnya. Jadi aku akan tambahkan dulu mulai dari telunjuk. Jadi kalian ingat ya guys, kalau kerjain kuku customer itu, selesaikan dulu apa yang menurut kalian gak akan didesain. Kayak ini udah aku kenain top coat, jadi ini aman banget. Dan ini juga udah ada top coatnya, ini aman banget. Jadi sekarang kita tinggal desain 1, 2, 3 aja. Oke, kali ini aku akan pasang dulu di sini sedikit. Jadi ini ada poly gel, karena nanti aku akan pasang aksesoris yang timbul gitu. Kebanyakan. Oke. Dan aku akan tambahkan sedikit di sini aja. Nah, untuk ukuran polygel atau ukuran lemnya sendiri, kalian sesuaikan aja dengan ukuran aksesoris kalian. Jadi, kalau aksesoris kalian itu gedenya segimana, ya kalian ikutin aja. Nah, sebelum kita pasang aksesorisnya, aku akan langsung aplikasikan si top coat ya di atasnya. Jadi ini benar-benar teknik yang menurut aku double power banget, dan ini cuma ada di Nail Space Cinderella mungkin yang pakai teknik ini. Karena di luar sana mungkin mereka pakainya itu top coat dulu baru dilapisin dengan poly gel atau ini ya lem aksesoris. Tapi kalau di tekniknya Nail Space Cinderella, aku selalu pasang dulu poly gelnya baru aku aplikasikan si ini ya top coat ya di atasnya kayak gini. Kalaupun misalnya kena, it's okay guys sama kuasnya, karena nanti dia akan berurai sendiri sebetulnya. Oke. Okay? Nah, di sini. Jadi untuk yang di bagian tengahnya memang aku belum kasih apa-apa ya guys, belum kasih top coat maksudnya. Jadi nanti karena ini tuh adalah teknik yang flat gitu, jadi aksesorisnya bukan aksesoris yang modelan kayak yang kanan kiri ya. Jadi kita harus pasangnya itu nanti top coatnya di atasnya lagi biar dia tercover. Kalau kalian lihat di sini ada yang keluar-keluar, it's okay, nanti kita akan rapikan pakai kikiran kuku ya. Kita masukkan dulu ke UV LED. Oke, sekarang baru kita lapisin top coat dulu di atas permukaan yang aksesoris flat tadi ya guys. Kayak gini. Sorry, ini ada yang sedikit keluar-keluar. Baru kita masukkan lagi ke UV LED selama kurang lebih 60 sampai 90 detik ya.